Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada, selamat selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, wadidaw-wadidaw semuanya, apa kabar? Sudah lama Mimin gak buat video ya. Untuk pengantuan teman-temannya, Mimin sakit ya, sakit Mimin, demam dalam beberapa hari ini. Alhamdulillah untuk hari ini Mimin udah mulai sehat ya. Telah mulai sehat. Sebab itu Mimin tidak dapat membuat video lah, memang enggak dapat buat. Jadi untuk hari ini alhamdulillah Mimin sudah kembali sehat sedikit. Alhamdulillah lah ya. Oke teman, untuk kali ini besok adalah hari Jumat, yang mana besok adalah FP1 FP2 MotoGP British atau MotoGP Inggris ya. MotoGP Inggris Circuit Silverstone. Yang seperti mana teman-teman ketahui ya, sudah lama, satu bulan ini mungkin ya sudah teman-teman ketahui, yang mana di sirkuit Silverstone ini bertepatan dengan 75 tahun MotoGP kalau nggak salah Mimin ya. Jadi di ulang tahunnya ini si pihak MotoGP ini memberikan tantangan bagi para tim membuat yang lebih spesial lah di ulang tahunnya ini ya. Yang ke-75 ini kalau nggak salah, yang mana mereka ditantang untuk memberikan livery tahun 80-an ya gitu ya, livery 80-an ya. Seperti mana banyak sekali para rider sudah menunjukkan livery mereka ya. Seperti yang mana Mimin dulu tunjuk. Mana dulu ya. Oke, kita tunjuk dari si Repsol Honda ya. Yang mana di sini terlihat Joan Mir, seperti teman-teman lihat ini Joan Mir ya. Menggunakan livery apa ini Mimi enggak tahu, pokoknya R warna putih 36 ya. Repsolnya udah hilang teman-teman ya. Namun Repsolnya hilang, dia ditaruhnya di depan. Nah, di depan ini ya. Nah, di depan biasanya di sini yang Repsol Honda ya, biasanya di sini besar. Di sini besar Repsol, di sini Honda di bawahnya. Jadi untuk kali ini tahun depan si Repsol ini udah hengkang ya. Jadi mereka suka hatinya menaruh si Repsol kemana-mana ya. Dan dilanjutkan dengan HRC ya, LCR Honda atau tim satelitnya Honda. Ya, ini Takaki Nakagami ya, menggunakan merah putih. Dan siapa ini? Zohan Zarco. Zohan Zarco warna hijau, warna kastrol lah, tetap warna kastrol, namun di Covenden dengan warna jadul tersebut, putih juga ditambah. Oke. Dan setelah itu ada VR46 juga di situ. VR46 livery VR46 ya. Livery VR46 mereka menggunakan. Sebab ada angka 46 besar sekali ditampal dengan nomor mereka masing-masing ya. Ya, terlihat. Dan ada si Francesco Bagnaia juga, atau Ducati Lenovo warna merah ya, merah putih. Ini Joan Mir tadi videonya Mimin, sebab udah save videonya, udah save. Oke, ini Fabio Quartararo Yamaha ya, menggunakan putih hitam ada merahnya ya, livery zaman. Oke, di ini klasik ya, klasik, bukan 100% warna zaman dahulu ya. Klasik maksudnya dari yang lama dengan yang modern mereka gabungkan gitu istilahnya ya. Dan ini adalah Alex Marquez ya, Marquez dengan putih ya. Wow, ada garis Itali ini ya. Ini motor. Wah. Agak kosong di sini ya teman-teman ya. Ini motor Alex Marquez. Pak Marquez agak kosong di sini, mungkin belum ditaruh atau dilihat. Oke, Pak Marquez ini nampak ketawa sekali. Ini Grace ini. Nah, ini Jorge Martin Framac Racing ya, bersama Franco Morbidelli ya, merah putih juga, tapi full merah ada hitamnya gitu ya.
Dan untuk sepengetahuan teman-teman, yang mana Alekrin ya, Alekrin sudah resmi ya, sudah resmi diperpanjang kontrak oleh Yamaha untuk 2026 sampai 2026 ya, Alekrin ya. Sudah resmi ya, Alekrin bersama Yamaha. Berarti tinggal yang belum full yaitu Trackhouse. Ini Trackhouse sedang ada rumor yang mana Oigura akan menempatkan di Trackhouse di sini ya. Di Trackhouse, namun belum ada kepastuan, keputusan atau keputusan resmi belum ada. Mungkin setelah MotoGP Inggris ini mungkin ya diumumkan. Dan kedua ada Alex Marquez. Gresini Racing juga belum pasti juga siapa yang akan di sisi Alex Marquez. Dan LCR Honda juga belum dipastikan ya, belum dipastikan. Menurut Mimin, kalau si Oigura sudah jadi ke Trackhouse, kemungkinan si LCR Honda di sini tetap mempertahankan Takaki Nakagami. Menurut Mimin lah ya. Dan untuk VR46 pun belum pasti apakah Fabio Di Giantonio akan bertahan di sini atau dia akan ke Trackhouse juga, kita belum tahu ya. Belum pasti juga. Yang jelas banyak rumor yang mengatakan Fabio Di Giantonio akan bertahan di VR46 ya. Dan ada pramak Yamaha ya, untuk tahun 2025 sudah menjadi pramak Yamaha ya. Pramak Yamaha pun juga belum ada kepastian apakah di sini akan ditempatkan oleh Fabio Di Giantonio bersama Jack Miller atau gimana gitu. Pokoknya belum ada. Yang lain sudah full seperti Aprilia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi dan Ducati Lenovo pabrikan yaitu Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Dan Yamaha sudah tadi Fabio Quartararo dan Alekrin. KTM juga sudah penuh yaitu Brad Binder dan Pedro Acosta dan gas-gas ya. Gas-gas KTM atau KTM pabrikan kedua ya, bisa kita katakan begitu, yaitu Enea Bastianini dan Fabrik Vinales dan Repsol Honda. Tidak bisa dipanggil lagi Repsol Honda, mungkin tahun depan kita panggil aja Honda atau ada sponsor besar lainnya kita belum tahu, yaitu Luca Marini dan Joan Mir ya. Sudah resmi mereka juga diperpanjang kontrak sampai tahun 2026. Oke, selanjutnya ini livery yang kita bilang tadi, ini si Pramac Racing ya. Ya, berhitam dan merah ya, banyak hitam ya, merah dan hitam yang paling dominan ya. Oke, dan Fabio Quartararo Yamaha juga ini putih, hitam dan merah ya. Identik masih dan Alekrin tadi kita udah bahas ya. Oke. Sudah itu aja. Oke, ini Aprilia ya full hitam ya. Aprilia full hitam. Ini siapa ini? Monster Energi Yamaha sudah tadi. Ini KTM. Wow, KTM warna putih, Red Bull dan warna biru ya, biru putih. Tapi banyak putihnya. Seperti Grace ini juga nampaknya tadi ya. Oke, ini adalah video Marc Marquez mempromosikan helmnya ya. Helm Marc Marquez yang akan digunakan di British nanti, di Inggris nanti. Ini adalah helm Marc Marquez yang akan digunakan oleh Marc Marquez, yaitu Soy. Mantul Marc Marquez. Pew pew pew. Pew pew pew. Pew pew pew. Mungkin Mimin ingin bagi tahu teman-teman, mungkin Mimin enggak bisa live lagi ya, mungkin ya. Mungkin enggak bisa live lagi. Kalau ada waktu Mimin akan live. Kalau enggak ada waktu Mimin enggak live gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan tanya ya, Min, ada live nih. Min ada live. Mimin enggak tahu teman-teman ya. Sebab kalau Mimin ada waktu ada live, langsung Mimin live gitu teman-teman ya. Oke. Oke, ini Marc Marquez. Iya, Marc Marquez, Alex Marquez ini livery-nya. Salah, bukan edit. Oh, ini motor yang dicontohin mereka ini. Tunggu, apa itu? Ini motor yang dicontohi oleh para Gresini ini motor jadulnya. Oh, patutlah. Putih penuh dengan garis Itali.
sana, garis Italia. Nah, ini dia jadinya. Seperti itu. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi kali ini. Terima kasih supportnya. Thank you everybody. Jangan lupa besok episode 1 episode 2 ya. Ya, ditunggu aja. Seperti biasa, jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.